Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur, dan kepada korang yang lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan. First of all, kita mula ke intro dulu ya. Macam biasa. Thank you so much kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Lepas tu jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Jangan lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Macam biasa guys, hari ni kita memakai baju kelawar. Okay, korang jangan pelik sebab setiap kali kalau aku buat video YouTube je, semua aku pakai baju kelawar. Sebab apa? Senang. Dia macam selesa. Kau pakai ni, lepas tu kau boleh buat apa yang kau nak. Lebih kurang macam tu, kau faham tak? Sebab baju kelawar ni kan dia macam kita pakai jubah. So senang lah untuk aku. Tapi kadang-kadang aku tengok aku dia macam jerangkung pun ya juga ya. So bukan tu yang kita nak cakap. Okay, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni aku nak tengok satu video dekat TikTok. Sebenarnya video ni dah lalu lama. Okay, pasal Upipin. Orang kata dekat TikTok Upipin dark web. Lepas tu aku tengok pun, memang macam dark web eh. Sumpah macam dark web. Dia macam Upipin tapi tak cukup sifat sikit. So tajuk dia Mi Pink. Okay, orang yang buat animasi, orang yang buat kartun ni, nama dia Mi Pink. So aku tak tahu, aku rasa korang dah tengok dah kot Upipin dark web ni. So tanpa basa-basi, jom kita mulakan reaction. Okay guys, sebelum tu nak cakap, semua konten kita pada hari ini hiburan semata-mata. Jadi kena mengena dengan orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Okay, kita just fun-fun, okay? So, jom. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat TikTok Mi Pink ataupun My Pink. Aku tak tahu macam mana nak sebut, kau janganlah marah aku. Sebab aku tak tahu, kepada korang yang tahu, korang bolehlah komen. Tapi aku rasa Mi Pink. So, tajuk dia, makan bersama. Betul lah, aku rasa Mi Pink. Sebab apa? Intro dia, Mi. Ke rumah Upipin ke? Upin, mari makan. Kau tengok rambut Upin tu. Akhirnya, dah 3 hari tak makan. Weh, ni memang gaya 3 hari tak makan ni weh. Kau tengok rambut dia. Kau tengok macam bulu aku tu. Macam bulu hidup. Betul. Dua-dua macam tak makan je weh. Allah. Ayam. Wah, ayam goyang. Saya suka. Okay. Saya juga suka. Weh, kenapa muka Kak Ros macam tu weh? Weh, biar betul kesian Kak Ros muka macam tu. Ini bukan aku nak cakap dia. Kau pernah tengok tak ikan keli? Macam tu. Mari duduk. Ya aku tak boleh belat. Weh, Thailand nak opah. Thailand nak opah macam kismis lah weh. Bukan, bukan. Macam boba. Ini apa? Itu ke tulang. Itu tulang. Cuk kita zoom in sikit nak muka opah tu. Weh. Mahunya weh, tak lalat separuh daripada muka tu besarnya. Nak cakap macam kismis, kismis kecil. Sedap. Saya hanya mendapat bulu. Lah. Sudah cepat makan. Jangan banyak cakap. Macam mana tulang boleh dimakan? Lah. Aku tak boleh nak tengok badan si Upin dengan Ipin ni. Kesian. Tu rambutnya macam bulu hidung aku pula. Macam mana aku boleh tahu macam bulu hidung? Aku tengoklah dekat cermin kau ni. Kita tengok kat cermin bulu hidung kita. Lebih kurang macam tu bulu. Bolehlah. Bukan biasa dia cakap betul-betul ke? Sini biar opah makan. Tak, waktu dia makan pun dia punya tak lelet tu bergerak ya. Sedap. Opah mati. Oh tidak, opah.
Ada lagi eh, kunci yang hilang eh. Waktu malam ni. Amboi, kat mana saya letak kunci? Masih muda dah nyanyo. Muda-muda dah lupa. Tidur kat bilik Upin Jela. Upin, Ipin, bangun. Weh, kesian ni Upin Ipin ni kat dalam katun ni. Kau tengok tu tangan dia macam rangka je weh. Kat sini ni kuku kering. Mana tak nyoba dia suruh makan tulang daripada makan ayam mahu tak puasnya budak ni. Upin. Ya agak besar ya tak lalat upah tu. Macam mana tu dia nak cuci muka nak pakai skincare tu. Bangun. Tak, badan Upin Ipin tu macam lebih kurang aku je dia punya keding tu kan. Oh muka. Apa hal, opah? Apa hal? Kunci opah hilang. Kunci opah hilang. Bangun sekejap. Bangunlah sekejap. Amboi, dia bangunnya macam itu. Angkau. Agak seram ya. Sumpah seram. Kalau nini aku macam itu memang aku tak balik kampung dah. Macam mana ni Upin? Muka dia. Kau tengok tu muka dia. Tidur kat ruang tamu je lah. Okay, so diorang pergi ruang tamu lah pula. Tu kunci. Ini kunci opah. Ya. Jom beritahu opah. Amboi, rambut kau dek memang dah macam apa ni, boboiboy peti punya keris peti tu ya. Cuma hitam je. Betul, betul, betul. Kau tengok tak lalat tu. Opa, kita orang dah jumpa kunci opa. Opanya dah tidur mati, mana nak bangun orang tua ni. Kan aku cakap dia punya istimewa anggota badan dia dah tak lalat dia. Apa? Kita orang dah jumpa kunci opa. Ah, dah jumpa. Selama ini kau orang yang curi. Pula ha, masih budak dah mencuri. Besar nanti nak jadi apa? Dia tuduh cucu dia pula curi. Tapi opa, jangan pergi balik. No. Ada lagi ni, bermain bersama. Mi Pink. Okay. Okay, ni cerita pasal apa ni? Astaghfirullahaladzim, opa. Itu nasi ke jagung weh. Dia letak lalat tu besar macam tu. Aku rasa nasi tak masuk kat mulut, nasi masuk kat sini. Tak nak kongsi tu, dia tak nak kongsi dengan cucu dia. Bilakah kita makan Upin? Entah. Lama dah budak tu tak makan. Upin, Ipin, mari main. Cibu ya. Ni siapa ni? Jap dalam cintu pipi. Upin, Ipin, Kak Ros, Opa, Tok Dalang, Ehsan, Fizi, Meme, Susanti. Janji ke tu? Sana pergi main. Opa dia suruh main dekat dalam kartun. Biasanya opa tu kata janganlah main lagi, dengarlah cakap kakak. Tapi dekat dalam kartun dia ni dia suruh main. Baik opa. Spesen je semuanya pakai seluar nak nampak bontot dah. Weh, pergi buya Jarji. Kenapa macam tu? Pusatnya tu nak main apa Jarji? 2, 3, 4, 5. Mari main baling batu. 2, 3, 4, 5. Mari main baling batu.
kepala otak dia. 3 jam. Iya. Eh, jangan kau makan topi saya. Topi? Okey, jom. Oh, jadi kan dia pakai tu. Okey, faham? So, dia main dengan jarjik lah ni. Okey, main lempar lagi. Siapa yang paling jauh, ialah pemenang. Ya Allah, wih pusat dia dah macam buah mata kucing dah pun aku tengok. Jarjit! Siapa yang buat kartun ni? Aku nak jadi gelap pun jadi seram, kau tahu tak? Okey, Jarjit sampai situ. Upin pula. Sebab Upin tak makan 3 bulan. Giliran saya. Saya laparlah. Upin bernasib baik, masih boleh makan rambut. Jadi, saya lah pemenangnya. So, Jarjit lah menang. Apalah Jarjit ni? Yang menang boleh pukul lah. Tadi tak cakap. Payahlah pukul macam tu. Biar lebih seronok. So, siapa kalah kena pukul. Lebih kurang macam tu. Baiklah. Apa yang kau buat pada cucu saya? Dia marah. Dia marah, dia marah. Dia ada apa-apa. Hanya pemanah. Ini muka Kak Ram macam sotong pula. Tadi aku tengok macam Kak Keli. Apa ni? Apa yang berlaku, Opa? Budak ni berani pukul adik kau. Tak payahlah balas macam tu, Opa. Betul? Kuda ini. Ambil kau. Pukul anak orang. Okay guys, so itulah baru 3 video pasal Upin Ipin sebenarnya. Aku sebenarnya nak gelak serba salah, tapi minta maaf lah. Macam tu aku pun manusia, kadang-kadang tak boleh terlepas daripada gelak tawa tu. Tapi kalau kau tanya karakter mana favourite aku, aku suka Opah sebab tak lelek dia macam boba. Basically, dia punya animasi ataupun kartun ni memang sikit-sikit. Maksudnya memang pendek-pendek je jalan cerita dia. Bukan panjang macam korang tengok Upin dekat TV9 dekat mana tu, bukanlah. Okay? So, dia macam ringkas-ringkas je untuk bahan jenaka. Tapi sebenarnya aku nak gelak secara bersalah serius aku cakap ni. Sebab nampak seram. Kau faham tak? Upin nampak seram. Kak Ros nampak macam sotong. Kadang-kadang macam ikan keli. Dengan Opah tu pula dia punya tak lelek terbesar muka, separuh muka. Macam mana nak buat skincare pun tak tahu. Dengan Jarjit dia punya pusat dan macam buah mata kucing pun ia. Dengan pakai seluar dan nak nampak butut pun ia. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Jadi banyak lagi kartunnya. Dia ada buat Doraemon, SpongeBob pun ada. So kalau korang nak aku buat reaction lagi, korang komen dekat bawah, okay? Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.